Ya, shalom saudara-saudara kasih, berjumpa lagi dengan saya Ali Udin. Saya hari ini ada di kendaraan dari Palu menuju ke Manado. Perjalanan yang cukup panjang ditempuh. Inilah situasi keadaan hari ini di kendaraan di bis. Hari ini ditempuh kurang lebih satu hari satu malam, perjalanan yang cukup panjang melelahkan. Saya tidur di sini, saudara. Ini tempat tidur saya. Ini harus ditempuh dengan perjalanan yang luar biasa, karena saya duduk paling belakang, saudara. Ini duduk di paling belakang, jadi untuk tidur penuh pergumulan. Jadi di malam saya turunkan diri saya di beras-beras ini. Jadi saya tidur di beras-beras ini. Saya tunjukkan kepada Anda dimanapun saat ini berada. Ini kali ini perjalanan saya ke Sulawesi Utara. Orang mau kirim beras tuh. Yang sebelumnya saya jalani dari Sulawesi Barat di Manado, dan saya lanjutkan Sulawesi Tengah. Saya ada di gunung-gunung lembah di kita abaikan di suku Da'a. Mereka sangat-sangat sederhana. Mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Ada banyak orang yang tidak tahu bahasa Indonesia, dan banyak anak-anak yang tidak sekolah. Jadi saya kunjungi mereka beratusan kilo untuk menempuh ke lokasi itu. Kami jalani dengan sepeda motor dan jalan kaki 2-3 jam. Jalan kaki 2-3 jam, saudara, itu cukup melelahkan, capek. Tapi tidak ada pilihan untuk menyentuh berbagi kasih kepada suku-suku di atas gunung. Mereka juga butuh sentuhan kasih. Jadi kami dengan senang hati kami dituju ke suku Da'a. Tahun lalu saya kunjungi suku Lauje di Sulawesi juga, dan saya ada jalani di dekat Gunung Tinimbala. Cukup jauh, perjalanan cukup menantang karena berjam-jam harus ditempuh berjam-jam. Jadi jalanan hari ini aja sudah cukup lelah. Saya jalani perjalanan di Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Beberapa hari saya akan di utara di Manado, lalu saya lanjutkan ke Sumatera Utara. Sumatera nanti di Sumatera, mungkin 2 minggu di Sumatera, lalu saya lanjutkan lagi ke Kupang dan Dili Timur Leste. Cukup jauh perjalanan harus ditempuh, berhari-hari saya jalani dengan banyak tantangan, rintangan tentunya, tetapi harus dijalani. Tidak ada pilihan lain karena untuk menjangkau wilayah yang cukup sederhana, sangat sederhana, boleh dikatakan miskin. Jadi kita dari kota bagaimana membagi kasih untuk bisa mengunjungi tempat-tempat wilayah-wilayah yang tertinggal. Ya, inilah perjalanan saya, saudara. Ya, tidak mudah ini, ya, karena semua diatur sendiri, didanain sendiri, dibiayain sendiri, ya,
tidak mudah ini dilakukan karena kasih Tuhan. Kalau tidak Tuhan yang menanamkan hal ini, mustahil dapat dibagikan dengan pengorbanan jiwa, raga, tenaga, pikiran, waktu, tentunya juga dana yang dibutuhkan. Ya, mengingat perjalanan ini cukup jauh ditempuh, banyak waktu, banyak hari dijalani, tapi tetap dijalani karena kabar baik, kabar sukacita harus dibagikan dimanapun, kapanpun, situasi apapun, karena itu perintah Tuhan. Pergi, beritakan kabar baik itu, ya. Ajar dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dikatakan baptis mereka, ajar dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan inilah yang sedang saya lakukan. Saya pergi, kadang saya berpikir kemana, saya tidak tahu. Di mana, saya tidak tahu. Dan bagaimana cara untuk menuju ke sana, juga saya tidak tahu. Tapi perintah Tuhan, pergi. Makanya ini yang saya lakukan, saya pergi kemana dan dimanapun. Sampai saat hari ini, kabar baik